Ya, halo guys, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich tadinya guys ya. Oke, sekarang gue mau tes gameplay si card baru, si Victor. Dan untuk si Victor ini, gue punya beberapa susunan pendan yang bakal gue pakai. Salah satunya gue bakal pakai susunan pendan ini guys. Dimana gue bawa Emperor, bawa Black Hole yang Catherine, bawa Angel Bubble Gun, dan yang terakhir bawa Robot. Dengan set pendant kayak gini, gue mainnya ngandelin di travel ya. Ngandelin di travel karena bawa pendant robot. Dan oh ya, tadi gue juga sempat beli ini nih di Hidden Shop. Apa ini namanya? Jadi ada Bright Gem, jika lawan bertahan dari seranganku, 5% abaikan defense. Semoga ini bisa ngebantu skill anti-defense-nya biar lebih sering aktif guys. Amin. Ini langsung kita main aja di Platinum dan gue pengen main di God Hand. Di bobsleigh nggak cocok karena nggak bawa lempar ya. Ini langsung gue start aja. Oke, karena gue bawa pendant anti-defense, gue berharap ketemu sama lawan yang punya tameng yang gede guys. Supaya bisa dites skillnya ya. Oke guys, di gameplay pertama kita ketemu sama Awaken Brew. Ini yang Awaken apa bukan? Kita lihat. Ini yang Awaken Brew. Nah, dan dia bawa pendant defense. Mantap. Tapi dia bawa cloning scroll yang shining. Kita coba aja ambil 4 dulu. Ke travelnya nanti dulu deh. Ini gue buat di sini. Ayo dong, Emperor. Nah, Emperornya aktif. Tapi nggak buat black hole ya. Kacau GM. Ini ambil 12 dulu deh. 12. Oke, kita langsung ke travel aja ya. Karena levelnya nggak aktif tadi. 8. 8. Nah, siap. Oke, oh ya. Nanti tinggal ditaruh di depannya aja. Dan berharap defense-nya aktif. Tapi anti-defense-nya kita juga harus aktif, guys. Oke, dia bawa apa ini? Emperor, Cloning Scroll, sama Tameng. Siap. Nah, dia 9 nih, mantap. Dia 9, kita bangun di sini aja. Ayo, tarik. Oke, bangun ini dulu. Taruh di sini deh. Tarik. Ya, defense-nya nggak aktif. Maksud gua anti defense-nya nggak aktif ya. Padahal udah aktif skill ininya. Skill tariknya udah aktif, tapi anti defense-nya belum aktif, guys. Walau cuma 40% sih, harusnya lebih sering aktif ya. Apalagi udah ditambah break gem. Nanti kita coba lagi aja deh. Oke, dia ngambil 12, terus kelima. Siap. Ini gua ambil 2 aja. 2. 2. Oke, bagus. Nanti kita coba tarik lagi, dan sekarang anti-defense-nya harus aktif, GM. Oke, dia 12. Oh, aktif, siap. Nggak bawa black hole ya, dia. Oke. Oke, dapat 11. Aduh, pergi di lane yang sama lagi. Pergi ke situ, bangun, bangun apa nih? Narik apa bangun? Oh, pinter. Dia pinter. Ya udah. Gua bingung. Kita kesini aja deh. Loncat, tarik, tarik. Nah, anti defense-nya aktif. Mantap. Jadi ketarik, kurung. Astaga, nggak dikurung. Nggak dikurung sayangnya, guys. Tapi nggak apa-apa, anti defense-nya udah aktif ya. Tinggal sekali stut doang kalau kayak gini. Oke, dia double 12. Yang penting anti defense-nya tadi udah aktif. Nah, kan kalah lu. Terus kemana lu? Jalan. Oke, ambil 12 lagi. Jangan main line dong, Pak. Jangan main completion, please. Main bangkrut aja, yuk. Aduh. Kita kemana ya? Oke,
Gua bingung. Kita ambil berapa ya? Double 2 lagi apa? Ya udah deh, double 2 aja. Oh, dapatnya 5. Siap. Ayo Emperor. Aduh, Emperornya juga nggak aktif lagi. Oke, jangan sampai dia main turis ya. Dia bisa turis soalnya. Nah, kan bisa turis. Ya udah deh, kita kelima dulu. 5. 5 dong. Kita kelima dulu, amanin turisnya ya yang satu. Kita taruh Black Hole aja. Taruh Black Hole. Nah, kan pindah ke areaku. Ke sini deh. Ayo, tarik. Nah, anti defense-nya aktif lagi. Mantap. Angel Bubble Gun harus aktif. Oke, bagus. Sobat. Nah, menang kita guys di gameplay pertama. Anti defense-nya aktif 2 kali ya, mantap. Ini kita lanjut ke gameplay berikutnya guys, oke? Okay? Oke okay, guys, di gameplay kali ini gue mau main 3P. Karena udah lama banget nggak main 3P ya. Hampir nggak pernah malah gue main 3P. Dan kita mau nyoba skill si card baru di 3P. Ini langsung gue start aja. Kita lihat ketemu sama Blue Cupid dan White Karasu. Dan gue jalan kedua, siap. Si Blue Cupid ini bawa pendan meong, pendan maling. Ini remote, bubble gun, dan drawing. Dia nggak bawa defense, siap. Si Karasu bawa pack drawing, siap, bawa pack ya. Ini 12 dulu deh. 12. Oke, bagus. Kita langsung ke ini aja ya. Ke apa namanya, ke travel. Ayo 12. 12. Bukan 10, 12. Si Karasu bawa HGB. Ini fake drawing, jetpack. Dia bakal bebas biaya. Dan Emperor. Oke, dan dua card ini, si Blue Cupid sama White Karasu itu masing-masing gak bawa defense. Jadi gue bisa narik ya. Semoga ketarik deh dua-duanya. Oke, dia dapetnya 4. Bisa gue tarik asalkan dapet 12. Ayo, 12. Oke, bagus. Dapet 12. Lebih bagus kalau menang 3 kali GM. Oke, jangan kecemplung ya. Jangan kecemplung. Nah, sekali lagi. Ayo, menang. Nah, menang, mantap. Kita loncat ke paus. Loncat ke paus. Terus terbang ke sini. Ayo. Bangun di mana ya, terserah deh. Di sini deh. Tarik. Nah, ditarik dua-duanya, siap. Berapa M? Oke, kurung. Nah, yang dikurung cuma satu. Si White Karasu nggak dikurung. Dan nggak disobek. Siap. Maunya apa nggak disobek? Ya udah, kita bangun Black Hole di sini lagi aja. Sebenarnya nggak guna sih ya, naruh Black Hole di situ. Tapi nggak apa-apa deh. Biar sewanya, biar bubble gun-nya aktif lagi. Kan Karasu nggak dikurung tuh. Oke, bagus, dibegal dan dikurung, siap. Sobek, nah disobek. Bangkrut. Nah, Karasunya bangkrut. Tinggal Blue Cupid. Ayo, Cupid juga bangkrut dong. Loncat, kali 4. Oke, bangkrut. Bangkrut, Pak. Ini masih bertahan aja. Ya udah, 2. Alah, dapatnya 5 lagi. Oke, kita tinggal kalahin si Blue Cupid. Satu ya. Ini udah 207M, siapa tahu. Semoga kita dapet 50k RP guys. Lumayan. RP gua tuh baru 510.000 ini ya. Iya. Oke, dia kemana ini? Oh, ke situ. Siap. Bisa kita tarik ya. Jadi gua ke Sweet House. Tapi dia jalan lagi, siap. Jalan lagi ke 4. Oke. Skillnya nggak aktif ya, skill dia. Oh.
Kita di bubble nggak kalau kayak gini? Eh, kena bubble ya? Aduh, kena bubble. Kena bubble nggak sih? Coba. 12. Oh, kena bubble. Bisa ternyata. Gua kira kalau ditempatin gitu areanya nggak bisa kena bubble. Ternyata bisa ya. Ini ambil 2 aja, double 2. Oke, bagus, double 2. Terus 3. 3 dong. Alah, 5 lagi. Ayo, menang 3 kali lagi. Jangan cemplung. Aduh, kecemplung lagi. Oke. Dia kemana? Ayo dong, Pak. Ini tinggal sekali stut kalah ini. Oke. Ayo, double 2. Aduh. 5 lagi. Helmnya itu tipe ground yang 3% sih. Gua nggak yakin kalau ada tipe-tipe kayak gitu. Soalnya si Hermes aja yang nge-ground gitu boncos banget, guys. Ini harus dapat. Harus dapat 3 sih. 3. 3. Oke, bagus, 3. Bangun 2. Nah, dapat 8 kan, kena sendiri. Ya udah, tinggal abisin di 5. 5. Nah, mantap. Tarik. Nah, siap. Bangkrut kan akhirnya, bangkrut-bangkrut juga. Kurung. Nah, udah bangkrut. Kita menang lagi di gameplay kedua dan kayaknya gitu aja gameplay dari gua. Dapat 50 KRP juga. Jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke. See you!